Betul tak? Jadi takut balik kain hak belah tu. Dia air mula. Tak pernah kerja esok. Tak boleh terbang. Dah maksiat tak? Belah kain itu. Dah diwajibkan oleh satu syarikat yang dimiliki oleh kerajaan. Wajib apa? Wajib melakukan kemungkaran yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Sesaklah tu. Faham? Kalau joget dalam rumah, orang tak nampak, buat parti, tu tak bagi bermaharaja lele. Kemungkaran juga. Nah, buat birthday. Eh? Panggil kawan-kawan kerja 5-6 orang, bawa awet belaka. Nah, orang tak tahu, buat dalam rumah, pasang lagu, pakat joget. Mungkar tak? Mungkar. Dia orang nampak tak? Tak nampak tu. Waktu tak masuk dalam hadis ni. Pasal nusu. Hak ni hadis ni kemungkaran yang meratai yang kita boleh tengok. Faham? Siap boleh tunggu. Malam ni nak tengok orang joget. Kau apa malam ni? Music final. Awak puan joget depan. Kain belah, hak nampak pe, hak nampak tiok, hak nampak dada. Tu maksiat tu ditaja oleh pihak-pihak tertentu. Tunjuk dalam TV negara umat Islam. Faham? Mak haji ayah haji tengok juga. Nak tengok. Faham tak? Walaupun hak tukang tengok tu dosa kecil, tetapi majlis tu dosa besar. Faham ni? Ha, tu panggil kemungkaran yang bermaharja lele. Pasal apa? Disiarkan. Tidak segan dan malu sedikit pun kepada siapa saja. Tak malu ke ulama, tak malu ke tok guru, tak malu ke Allah dan Rasul. Ha, tu yang akan mengazabkan kita semua. Sebab tu sekarang bila kita susah semua. Bukan orang jahat yang susah. Nak? Naik minyak semua, naik minyak lah ke? Nampak tak? Bukan naik kapung-kapung tu naik minyak. Okey, tadi naik dah minyak. Tajing dah lagi. Kan? Naik belaka. Nak? Baru habis piti lecin beli kasut sekolah anak dengan beg apa. Dia beg tahun ni dengan talpah mana mahal? Mahal tahun ni. Faham tak? Buku mahal tahun ni. Yurang pun kohor naik. Belanja pun kohor naik. Tambang bank pun kohor naik. Tu adalah bala tu. Ke tak bala itu? Bala tu benda Nabi kata musibah. Musibah ni ma'asabal mu'minin. Perkara yang menyusahkan orang beriman. Dah susah tak kalau barang naik? Musibah tu. Nampak? Allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah kata kalau musibah menimpa kita, barang naik. Nah. Susahlah kita. Kita kena kata mana? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dah kita dah kata pun. Kita inna lillah orang mati. Lenyek di berozah. Baru inna lillah. Ni barang naik. Inna lillah. Sebab Allah kata orang-orang yang Islam, yang Allah puji, bila datang musibah, mereka sebut inna lillah. Allah kata iza asabathum musibatum. Bukan iza asabathum mawatum. Bukan menimpa kematian. Musibah. Benda mana musibah? Ma asabal mu'minin. Benda yang menyusahkan orang yang beriman. Susah lagu mana? Nabi kata walaupun kena selumbur yang halus pada hujung jari. Nah, keadaan ekonomi kita yang barang-barang mahal belaka semua, belanja ke hop berat mahal, mana berat dengan masuk selumbur hujung jari? Jawab mana berat? Barang mahal lah. Dah kalau masuk selumbur, Nabi suruh kata innalillah, dah barang mahal kita tak kata. Apa kita tak kata? Dah kita bodoh, tak tahu benda. Faham tak? Kita ingat mati baru kata. Ni nak jadi cerdik ni. Faham? Betul tak? Nak pergi jadi cerdik. Dia rapat dengan ajaran Al-Quran ni, kau banyak dengar kau cerdik. Itu saja. Dia tidak, cerdik-cerdik ni orang banyak itu. Hei, orang banyak itu tak mesti cerdik. Cerdik-cerdik ni orang dekat dengan akhirat. Al-kayyisu mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang bijak, orang cerdik, orang yang nampak kelemahan diri. Kemudian dia mempersiapkan bekalan yang boleh memberi manfaat selepas dia mati. Ni mari dengar bekalan ni. Nak? Ni orang ajak mari dengar ambuh. Itu mau kan tak mau dengar kata kat orang ni. Memang orang nak kata kat keberuk. Nak kata kat orang lah. Nak pesan. Bukan marah tu membeci. Faham tak? Marah nak suruh jadi molek. Macam budak-budak bawa laju motosikal. Orang kampung pun marah. Marah tu beci ke budak. Kena suruh jadi molek. Tahu jadi belanggar.
Nah, dah tulang kalau traktor tu bik ke celah tu je kena lepek, dok lenyek kepala bahan di tayar traktor. Ah, tayar saja pecah tok tu. Nak dengar traktor-traktor. Ah, jadi tujuan orang kampung larang budak tu tumbuh laju pasal sayang ke budak. Ah, gitu juga ulama-ulama. Dia kerah tu pasal sayang ke masyarakat. Neh. Ha. Orang duk ngajak ngadak tu guru duk dengar hadis, dengar akidah, dengar tafsir dia ngadak TV. Neh. Ha, tengok itu berita penting sangat mu menteri ke apa? Mana penting sangat. Neh. Ha, ke mu tokoh kau perak. Nah. Mari dengar dulu. Bila dengar ni dah di manusia. Mu tak mari dengar, mu sama dengan karung. Nah, tak tahu benda. Tengok budak-budak kalau dia tak ngaji Quran, orang tua dia tak belajar nak ngaji Quran. Boleh ngaji tak? Tak boleh. Nah, kena belajar. Ni tanya orang tu, tak reti. Tanya orang tu, tak reti. Asal kerana bab amar makruf nahi munkar. Orang di depan hari ambil wuduk tak anda. Bahan-bahan kali. Niat pun tak anda. Basuh berok pun tak cuci. Nah, tu orang suruh mari dengar. Dia tu lah kerah sangat. Dah pergi kat lembek. Belambak lagi. Haa, mu tak pergi juga. Mu duduk dengar ngadak TV tu. Kat dia orang tanya lagu Marab buka TV 3 Tuhan ku. Faham tak? Ha. Eh. Berkata Syekh Marbawi dalam syarah Tirmizi. Bermula negeri yang penuh dengan kejahatan lebih utama turun bala Allah Ta'ala. Dengan kerana dalam hadis itu menyebutkan orang yang melihat seseorang berbuat zalim serta dibiarkan, niscaya umum yakni rata terkena bala orang yang taat dan orang yang berbuat maksiat. Maka pada negeri yang penuh dengan kejahatan dan maksiat dan segala kerja yang keji pada syarak, tidaklah lebih utama turun beberapa bala manakala tidak dilarang dengan sebenarnya. Kata Imam Idris Al-Marbawi, almarhum, dia kata yang paling layak terima bala negeri yang paling banyak buat maksiat. Dah kita buat tanding teruh. Nak tanding teruh. Tanding peluk, tanding tinyung, macam-macam pesen ada. Nak tanding joget. Kalau puan tu dia bukan bahan pamerang. Orang kapi dia rapuan lah bahan pameran dia. Nak suruh laku barang, nak suruh laku TV rapuan. Kita pergi ikut juga. Kita negeri Islam. Nak? Ha. Macam-macam benda. Kalau orang tegur, orang larang, nak marah. Ha, ni rosak belaka ni. Nak? Sebab apa? Sebab jenis manusia ni, dia suka benda seronok. Mana-mana pun lah, dia suka benda seronok. Jepung, dia ada pak joget. Kenapa? Kalau joget memang suka. Kita ni tak pergi, tak piti. Mana kalau ada piti, tak kena juga. Nah, memang suka. Kalau tengok lah, kalau tempat nyanyi, tempat joget, Jepung ada. Negeri Cina ada. Thailand ada. Arab ada. Arabi serata bahasa. Nah, ha. Jadi datang agama, dilarang benda-benda yang merosakkan seperti ini. Nampak? Sepatutnya seperti yang disebut oleh kitab-kitab fiqh, pihak pemerintah ni dia kena atur pulih. Dia kena atur askar pada tempat orang buat kemungkaran. Ha, buka kitab fiqh. Nak. Dia kata sayugianya raja-raja itu menghantar askar-askar ke kampung-kampung yang melakukan kemungkaran. Nampak? Kena atur askar. Atau FRU. Kat mana? Ada orang buat talingan joget. Nampak? Di ulu kalau berang. Kena atur FRU. Sembuh gas. Ni tak. Dia atur kat orang ceramah. Sembuh. Siapa butir mata tu uru merah macam bela polong. Bahan dia gas. Nampak? Jadi balik pahit habis. Ha, ni kata bila orang larang, kita larang ni dia tak apa. Duli mau larang. Sakok mau. Bukan masalah sakok. Mu mampu kerah jilat cok lagi. Bahan susah. Faham? Kamu kena seksa dalam kubur kat lagi. Faham tak? Kedak tak cahaya azab kubur. Nah, orang yang melakukan kezoliman duduk dalam api neraka. Jadi ni kita tolong tegur. Inna a'tadna lizalimina nara. Kami sediakan bagi orang yang melakukan zalim di atas muka bumi itu api neraka. Aha tabihim suradikuha.
Api tu ada di atas, bawah, depan, belakang, kiri dan kanan.